Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kesempatan siang hari ini kita ngonten lagi, cek. Loh, jadi aku mau gila sih, kosong. Ceplay Pak Epas ya. Kira-kira dikontrakan gak ini? Nah ini kita dikontraknya buat ini Pak. Kontraknya ya? Oh, bapak E. Pinten Pak? Oh, sing duwe sami. 600 sebulan. Tanya-tanya tangkat-tangkat riyen, Pak. Misal. Oke. Okay. Niki 10. Oh, setahun. Jenengan mendete tahunan apa? Tahunan. Gue pinggir soalnya gue strategis ya, pinggir jalan pas Indomaret cuman iteran kayak ini gue rame lah hitungannya lah pas Bang Jo juga kok lurung ya soalnya pewanas banget dong strategis guys, insya Allah sebenernya duwe rezeki ngontrak kayak ini deh ya. Ini gue strategis banget guys, cuman cedak Blatin gede, pokoknya pusatnya lah, ceramah pusatnya Radu Blatin mikirnya kan. Aneh, terbelanjut loh berongkot, cuma gak kudungan, woy panasin. Terus, wis, gue tak sambung mana, tanya-tanya dulu. Enak gak ya? Ya, gue sih gini lek war. Oh ya, pusat ini ya? Iya, Ternyata dua kali lipat ya, 600 piyuh batin gue pahit kan hitungannya kan ini kan rame deh ya tur ya pinuk strategis gue nih parkirannya yuk enak lah ya, parkiran mobil gue kan ikut melok ping Indomaret kamu bilang jadi ya yuwes saat dipikir-pikir nah aja aku ngeser loh ngono tuh lebihin menurutku biar gak larang. 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 10 tahun. Karo ngene sampean beras ketan sekilo piro? Beras ketan ning kene sekilo 22.000. Bener pora iki jenenge tenan pora iki lho. Aneh tapi bin yo tenan nyata. Sing tuku nganti ngowah-ngowah. Kok tak kira ta paling 18. Paling yo selawe lah loro sekilo yo selawe. Iya. Paling sekilo 20. 18 gue punya perkiraan gue 18 gue lah ternyata malah larang-larang ini tanjone ini guys ini gue kebutuhan warung mie kak ini lah kayak mie ini gue besok bancaan nyewu bayi guys pedusnya gue untuk gue guys pedusnya saya yang pasar besok ada nyese bagi lanjut belanja lagi karena ini orang mau komplit keblet biol di mang guys tadi kita pulang dulu ini minyak lah itu lagi larang guys iya muda yo minyak es lagi ini fortune ini gila kurang aneh lagi 16.000 paling nih badi mak 1.000 jadi jadi penting kan dagangannya selalu rame lalu nol guys ini dia setengah nol dia dagangannya mulai rame enak protek gak apa apa protektor ya dari king enggak gawe nganu aku pengen gawe kacang telur enggak tepung bumbu enggak tepung biasa nah udah lihat di sini bening ini sih awas tambahin ini kan mangkat nih iya mangkat lagi guys gue lagi sing belum kau isi kok moto ya bisa entah bolpen kono ya lu kok ini bagus ya? Bukan larang, Pak. Ini bilang lu ngarep sama Pak Kam lu
arep makam gak lho. Andi Indomaret persis lho. Andi bakul es degan kuwi kan enek to kok kosong sitok. Hmm. Anjur 600.000 sasi sasi ngelotok bener ya kok emang itu ya ya sementara mau masak ya guys ya yuk ini kayaknya saat mulai yuk sementara gerobaknya di rumah dulu ben dongkrok sih apa-apa sok ben yonis bujone wis bar lahiran kirane wis kuat dijak nyambut gawe meneh kita mencari tempat lagi. Iso sementara yo pin ngene sik lah ki urung tau umbah nek dhewe wis siap kabeh diumbahi kabeh. Ki sempal iki, cengkrang iki. Karena yo mungkin dituabrak cah sekolah juga. Guys, gak perjalanan mah. Lah. Lah perjalanan belanja naik. Oke guys, kita sambung video ini di rumah ya. Ini mau setelah wis bar blonjo meneh, wis teko omah meneh. Wah, ya cukup umbahan wong wis ape budan. Iki kameraku koyo piye? Ah, kamerane kita sambung lagi, guys. Ini cerah tuh malam ya. Batik garing, guys. Cukup turun aja colimu bangun gue rusak apa sempal apa sih ya sumpah nih ini rezeki nih boleh ngonek ya tapi sementara waktu di mau video tak kok kembali jenisnya panggon yo insya Allah udah wis mari lahiran lahir buju nih guys bujuku jadi kita mulai fokus untuk berjualan lagi engkau nek wis istri nih lahiran istriku guys ya. Nang ora wis payu poso godang rame no mas sing wangi sapa ngono guys. Jenenge mabar mama. Mama mari mabar. Besok tumbah guys, nek wis payah ya po. Dudulan nih. Yo sementara waktu nek nomah di sini ya. Masuk bene Pak Iwis. Kalau adik Iwis metu karek dodol meneh. Ini dudul pektor ini. Ini kan tempat kurena. Kau ngusung ngubah sesuatu air. Di atas ku udah mati kini. Gini sampai ngusung atas mati gak guys. Ke atas udah mati. Aduh saat ini kini semua jenis sementara, tapi tiba-tiba mati. Sini kita kegiatan sore rumah jualan ya karung tani. Pelanggan pembeli. Ini lampu ini saya akan ngape guys. Ini jenis yo. Tagih-tagih nutrisan ini paling yo sebulan kemarin lah. 2 bulanan kemarin terus sampai di loro kayak besok loro ki. Tiba-tiba yo lambine merot. Yo mungkin yo efek kelelahan barang karo kesel yo padha wae lah hitungane. Yo mun iki guys jenenge penyakit yang tidak ada yang tahu. Yo alhamdulillah saiki wis sembuh, saiki sementara waktu awake dhewe jualan nang omah dhisik, sementara waktu juga mempek yo wis mati terus. Iki juga tak sepino siapa-siapa sing yo wis do pesen guys. Karena ya nah omah ya alhamdulillah jadi akeh tetap syukuri merah delivery aduh cedak ditekuni wae guys sampean wis yo karo dan terangan nih guys ngenteni terangan kan yo koyo ngono kae nek golek duit kan yo jenenge wong golek duit nek udanan kan barang kan ngono guys yo apa
kabeh iki yo tirakat nek sumudan ngono iki lah. Ngerti dhewe kok jamane angkringan bareng biyen kae, guys. Angger udan iki wis sedih. Mulih nggo utuh. Pangkat yo mesti masak tenan-tenan teko kono iki. Yo pembeli siji loro karena yo sumpeng penghujan dan tidak ada yang beli ngono iki, guys yo. Oke, sementara waktu nang kene sik nunggu sik. Ditekeni sik. Pemanis semangat matur suwun semuanya support-support ya guys yo. Besok lagi ini konten lagi pokoknya aja lali aja pesan-pesan lali terus komen nanti subscribe temani channel saya bin kumko kalian sehat selalu dilancarkan rezekinya murah rezekinya dan semoga cita-cita dan impian-impian kalian cepat dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian dulu guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepura nek salah-salah kata ya, nantikan lanjutan vlog saya berikutnya. Terima kasih.